Sementara itu pemirsa, demi mewujudkan masyarakat digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan 200 ribu talenta digital dari berbagai bidang. Salah satunya di bidang cyber security yang tujuannya untuk menjamin keamanan informasi di Indonesia. Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Hari Budiarto, mengatakan Kominfo memiliki tugas dalam membangun infrastruktur digital di Indonesia. Hal tersebut pun juga dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia dari segala bidang demi mewujudkan masyarakat digital di Indonesia di masa yang akan datang. Kominfo menargetkan untuk mengembangkan sebanyak 200 ribu talenta digital setiap tahunnya. Salah satunya dari bidang cyber security untuk menjamin keamanan informasi di Indonesia. Kita akan membangun mewujudkan suatu masyarakat digital di Indonesia. Salah satunya masyarakat digital itu adalah profesi di bidang cyber security. Semakin infrastrukturnya semakin kuat, maka diwajibkan kita harus menyediakan berbagai talent-talent, yaitu digital talent yang mempunyai profesi di bidang cyber security dari berbagai level, mulai level dasar, level menengah, sampai